بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي أما بعد فبيب يندم الله سبحانه وتعالى Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dengan tambahan rizki, dengan tambahan ilmu, dengan tambahan usia, ketakwaan kita pun juga bertambah, keimanan kita pun juga bertambah. Insya Allah nanti di akhirat pun juga surga kita, bukan surga biasa, tetapi surga yang lebih baik. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini serial kisah para nabi yang tadi disampaikan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba di antaranya dari kisah Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ishak. Tentunya, pembahasan kita ini pun juga pembahasan yang berseri. Kalau Nabi Ishak dimunculkan Maka didahului dengan Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ibrahim Saya sebenarnya ingin bertanya Alhamdulillah sekarang sudah pada mendekat Jadi kalau tanya itu nggak usah teriak-teriak Itu saat Benian Nah tapi kalau jauh itu kan mau bertanya teriak-teriak saya Nah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang kemarin kita pelajari seperti apa sih Nabi Ibrahim itu? Ditunjuk atau tunjuk tangan? Eh? Nabi Ibrahim itu seperti apa Pak? Semoga Allah panjangkan usia Nabi Ibrahim yang kemarin, Aa, yang kemarin. Seperti apa sih Nabi Ibrahim itu? Yang patut kita teladani Berarti rasul yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Dengan ketaatannya dan ketundukannya mengalahkan hawa nafsunya, maka dari situ lahir manusia-manusia yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi siapa kemarin yang lahir? Ismail, istri yang mana itu Siti Hajar. Siti Hajar ya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim laki-laki yang soleh Siti Hajar adalah istri yang soleha lahirlah seorang putra yang soleh yaitu Nabi Ismail, Ismail. alaihi salam sama-sama kemarin kita sampaikan kita dengarkan firman Allah kisah tentang mereka keluarga yang soleh sudah menjadi Ibrahim kita yang berharap anak kita menjadi saleh. Sudahkah ibu-ibu itu menjadi sosok Siti Hajar? Seorang ibu yang ketika bertanya, "Mau kemana wahai suamiku?" Apakah ini perintah Allah? Dijawab, "Iya, tinggalkan kami." Allah tidak akan menyia kami. Masih ingat itu, Pak? Berarti apa? Ketika di jalan Allah, jangan dihalang-halangi. Ketika berbuat di jalan Allah, harus didukung, maka Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dalam keadaan lega tenang. Itu istri yang kedua soleha. Ini ada sosok istri yang lain dari Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Masih ingat? digambarkan seperti apa Sarah itu perempuan biasa atau perempuan yang luar biasa Ibnu Kasir menyebutkan Sarah itu adalah perempuan yang paling cantik saat itu menurut masyarakat zaman itu buktinya apa Ibnu Kasir menyampaikan di sana buktinya ada seorang penguasa yang dia itu suka dengan wanita tentunya bukan wanita sembarangan tapi wanita yang cantik jelita dan yang masuk target mereka adalah Siti berarti Sarah ini adalah wanita yang cantik istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian Bapak dan Ibu dari istrinya Siti Sarah itu Nabi Ibrahim tidak dikaruniai putra kita lihat firman Allah anak yang dimohonkan kita lahir orang tua kita ini sebenarnya memohon pada Allah supaya kita lahir atau enggak bapak ibu sekarang punya pasangan pernah enggak bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya punya keturunan ini adalah Gambaran dalam Al-Quran, di mana Allah mengisahkan tentang manusia yang bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keturunan. Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya bermohonnya sekali dua kali, berkali-kali seminggu dua minggu, bertahun-tahun lamanya putus asa, Nabi Ibrahim. Tidak berputus asa, kalau kita manusia biasa bermohon pada Allah diberikan rizki yang banyak karena manusia biasa itu tahunya bahwa kenikmatan didapatkan dengan adanya rizki. Tapi Nabi Ibrahim bermohon pada Allah bukan rizki yang Allah sebutkan, tapi apa bermohon anak. Wakola, apa artinya kola? Berkata. Itu laki atau perempuan yang berkata. Ah, di situ yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim berkata. Kalau kolat ada taknya, berarti perempuan. Ini kola. Lupa belajar bahasa Arab. Itu Nabi Ibrahim berkata inni ila Rabbi. aku berjalan menuju Tuhanku. Jadi berusaha menuju Tuhan. Jadi amalan yang dilakukan amalan Tuhan. Nabi Ibrahim. Saya di Tuhanku pasti akan memberi petunjuk. Berarti apa, Pak? Kalau kita ini berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala Pasti Allah akan memberikan jalan Allah memberikan kemudahan Allah akan memberikan petunjuk Allah akan memberikan solusi Dan ini disampaikan Nabi Ibrahim Ketika ia melihat seorang perempuan Mau nek? Aku mengumpulkan kayu untuk membakar Ibrahim Jadi dia berjalan untuk membakar Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan Aku berjalan di jalan Tuhan Terus apa? Yang berjalan untuk membakar Nabi Ibrahim Terbakar Nabi Ibrahim? Tidak Karena Nabi Ibrahim berjalan di jalan Allah Maka Nabi Ibrahim ini diselamatkan oleh Allah Karena Nabi Ibrahim itu yakin Yang berjalan di jalan Allah Saya yakin Allah pasti akan memberikan petunjuk Allah pasti akan memberikan jalan keluar ini Pak yang target kita, pembahasan kita. Robbi, wahai Tuhanku, habli pernah dengar kalimat hibah, pemberian dengan imbalan atau tanpa imbalan. Itu namanya habli ya Allah berikan kepadaku minas salihin orang yang Berarti Anak-anak Nabi Ibrahim itu adalah Anak-anak yang dimohonkan kepada Allah Ya Sudah punya anak ini Belum, Belum. Berjuang Iya Tapi perjuangannya Supaya punya keturunan Karena apa bapak dan ibu Karena saat itu Kalau tidak ada yang meneruskan Perjuangan Nabi Ibrahim mengajak orang untuk menyembah Allah siapa nanti yang meneruskan perjuangannya maka berharap kalau punya keturunan keturunan itulah yang melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam apa doa beliau Rabbi habli minas salihin anak yang dimohonkan kepada Allah anak yang salih yang digendaki oleh Nabi Ibrahim Terus punya anak langsung, tidak, Pak? Padahal seorang nabi putus asa. Nabi Ibrahim tidak bertahun-tahun lamanya. Terus bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemarin itu disuruh menikah dengan Siti Hajar. Terus punya putra Ismail dengan beragam ujiannya tapi tidak berhenti terus rabbi habli minas salihin. Jadi anak kita itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, hibah. Harus dirawat atau kita singkirkan? Itu, Pak. Bapak dan ibu hati-hati dengan anak kita. Anak kita ini hibah dari Allah. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Tapi aku enggak bermohon Ustadz Begitu Ya ini bermohon sampai orang itu Bermohon, artinya apa Pak? Ada rumah tangga Kalau tidak ada keturunan Rumah tangga itu bisa pecah Problem atau tidak itu? Jadi problem masalah Itu? Maka diantaranya Supaya keluarga itu menjadi Keluarga yang komplit ada ayah, ada ibu, lahir anak. Ya itulah yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasharnahu bisyarah itu kabar gembira. Nah panjang itu artinya kami. Nanti kalau ketemu na panjang pak, itu artinya apa? Kami. Inna sesungguhnya kami. Angzalna kami lagi. Basharna kami Kami siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala Fabasharnahu Ketika Nabi Ibrahim ini bermohon pada Allah Supaya Allah memberikan keturunan yang saleh Kata Allah Kami beritahukan kabar gembira kepadanya Bihulamin halim Jadi anak Nabi Ibrahim Ini diantara tafsir menyebutkan Yang dimaksud Nabi Is Hak karena waktu itu belum punya Siti Hajar, ya kan? Belum punya Siti Hajar dengan Siti Sarah, istrinya itu. Nah, Allah sampaikan, "Kamu mendapat kabar gembira dari Allah akan punya keturunan, anakmu anak yang halim." Apa artinya? Nanti kita lihat. Ini kata Allah, jadi ketika berjuang tidak putus asa pada Allah Subhanahu wa taala berdoa itu Allah berikan kabar gembira lahirlah seorang anak yang halim gulam itu lebih 10 tahun berarti anak itu itu tidak pendek usianya ya itu oleh Allah kabar gembira jadi buah dari perjuangan tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan Allah memberikan anak yang halim satu berikutnya ya ini prosesnya ini saat itu ada wawu Pak tambahan wawu itu ini artinya mereka banyak atau sedikit dakhala itu masuk jadi dakhalu itu artinya apa mereka masuk alaihi itu laki-laki satu yang dimaksud Nabi Ibrahim jadi mereka masuk menemui Nabi Ibrahim malaikat pak jadi jumlahnya bukan satu nanti harus lebih dari satu, dua, lebih dari dua tiga, empat, lima, enam seperti itu ya mendatangi Nabi Ibrahim faqalu itu dari kola kola artinya apa? berkata, kalau ada wawu berarti artinya eh, pinter Berarti nanti baca Quran seperti baca Quran Ittakhalu alaihi faqalu Mereka masuk menemui Nabi Ibrahim Kemudian mereka ber Gak usah terjemah kan? Nah Apa kata malaikat kepada Nabi Ibrahim? Salamah. Bisa assalamualaikum Bisa selamat Iya kan? berarti ketika masuk menemui Nabi Ibrahim itu minta izin atau mengucapkan salam selamat. Kola artinya apa tadi? Diulang-ulang atau enggak sih pak bahasa Quran itu? Diulang-ulang. Ada wawunya enggak kola? Kalau ada wawu berarti jamak banyak. Kalau enggak ada wawu berarti satu laki atau perempuan. Berarti Ibrahim atau Sarah? berarti Nabi Ibrahim menjawab karena ada yang mengucapkan salam. Ya, kola inna panjang tuh pendek. Sesungguhnya kami wajilun mingkum wajilun kemetaran ketakutan. Ya kan? Karena tamu yang datang atas undangan atau tanpa undangan. Bapak ke sini diundang atau enggak? Diundang, diundang oleh muadzin. Iya. <laughs> ya, ada. Jadi kedatangan tamu itu Nabi Ibrahim merasa takut kaget. Eh. Terus qalu. Banyak atau sedikit? Ah, ini Ibrahim sama malaikat. Berarti di, sekarang yang berkata siapa? Eh, qalu. Ada wawu. Malaikat berkata. La tau jal. takut, tau jal. Jangan takut, wahai Ibrahim. Kenapa kedatangan kami bukan untuk menakut-nakutimu? Kedatangan kami bukan menghukum dirimu, tapi kedatangan kami Coba lihat. Inna, panjang atau pendek? Berarti kami atau sungguhnya? Ah, kalau bawa baca pendek, salah itu nanti. Jadi panjang pendek merusak makna atau enggak nanti? Beda mananya atau enggak? Beda. Loh kan? Inna sesungguhnya kami malaikat berarti Pak. Nubashiruka bishara. kabar gembira. Kak kamu, kami memberi kabar gembira kepadamu. Di sini apa? Bihulamin alim, anak yang pinter Tapi berdoanya lama sekali. Bapak ibu berdoa nggak dikabulkan udah Allah nggak mengabulkan ganti doa yang lain, gitu kan? Ini minta doa anak yang saleh itu tanpa putus asa, pak. Sampai Allah bilang anakmu nanti lahir Bihulamin halim, lemah lembut. Berarti akhlaknya baik. Sekarang apa? Bihulamin alim, alim itu banyak ilmunya, masya Allah. Itu anak Nabi Ibrahim. Seneng nggak kira-kira kalau dapat berita bahwa anakmu nanti itu anak yang pinter. Seneng Nabi Ibrahim. Maka dikatakan apa? Kabar gem. Coba kalau Nabi Ibrahim itu putus asa. Baru berdoa seminggu nggak dikasih. Kok nggak hamil-hamil istriku ya? Sudahlah. Itu bisa jadi tidak muncul bihulamin halim bihulamin alim dah ini dari malaikat menyampaikan kabar gembira. Kola, ada wawunya enggak? Berarti berapa orang? Malaikat atau Nabi Ibrahim. Ah, enggak toh kalau kola satu. Berarti Nabi Ib? Berarti apa? Nabi Ibrahim berkata, Abashar tumuni kalian memberi kabar gembira kepadaku. Ala ammasan yalki baru, kibaru itu sudah tua. Sudah tua, Berarti putus asa atau enggak Nabi Ibrahim? Tidak. Gitu? Nah, tapi mempertanyakan. Aku minta pada Allah sejak zaman dulu itu. Terus kamu bilang kabar gembira kami akan dapat anak. Kata Nabi Ibrahim. Tapi kami sudah tua. Fabimatubashirun. Kok bisa-bisanya kalian memberikan kabar gembira? awalnya menyangsikan, mengkonfirmasi benar atau enggak kabar gembiramu itu aku sudah tua itu menunjukkan Nabi Ibrahim itu tidak putus asa dengan rahmat Allah kalau malaikat sekarang Pak pesarna kabil hak kabar gembira ini adalah hak kabarnya benar falatakum minal konitin jangan putus asa Kala, Wa man yaqnatu min rahmatir rabbihilladallun yang putus asa dengan rahmat Tuhannya itu orang yang tersesat. Gak boleh putus asa. Tuhan kita itu baik sekali. Tidak boleh putus asa. Qala famakhadbukum kalau begitu apa yang akan kalian lakukan ayyuhal mursalun itu bukan para nabi tapi para malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka mengatakan qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin sungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum yang berbuat kriminal. Kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di sekitar Damaskus. Sekitar sana. Ya, Syria daerah sana. Itu ada kaum Nabi Lut. Malaikat diturunkan oleh Allah itu untuk menghancurkan kaum Nabi Lot Tapi ya kayak bapak Itu kan Jadi sekali jalan bukan satu pekerjaan Tetapi beberapa pekerjaan Menghancurkan kaum Nabi Lot Iya Memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim juga Iya sekaligus SPJ nya satu Bapak kan juga sama kayak gitu kan Pengajian sekaligus jualan Eh, ya itu. Nah, ternyata malaikat pun juga sama menghancurkan kaum Nabi Lot sekaligus memberi kabar gembira kepada Nabi. Nah, ini adalah buah dari tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang harus bersabar. Wahabna lahu ishaqa. Kami hibahkan, berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Nabi Yaakob anaknya siapa? Itu menunjukkan Nabi Ishaq umurnya panjang. Sampai punya anak keturunan Nabi Yaqub. Loh itu. Nabi Ibrahim senang sekali. Berarti anakku ini nanti panjang usianya sampai dia punya anak juga kullan hadaina perhatikan pak kalau tadi bihulamin halim lemah lembut akhlaknya baik anakmu itu juga pinter bihulamin alim di sini anakmu itu kami beri petunjuk berarti anak yang akan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu anak yang seperti apa anak yang selalu dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tersesat atau bukan itu pak ya ayah yang soleh ibu yang soleha tidak putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selalu berdoa berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabulkan itu bukan anak biasa tapi anak yang soleh yang dimohonkan Allah berikan tambahan gitu Halim, akhlaknya baik Alim, yang cerdas sekarang tambah hadaina diberi hidayah jadi anakmu bukan anak yang tersesat gitu repot gak orang tua nggak repot pak itu buah dari doa dan terus berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala wa nuhan demikian pula Nabi Nuh kami beri petunjuk sama min qabl wa min dzurriyyati dud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadzalika najzil muhsinin nabi-nabi yang lain juga dapat petunjuk Allah berarti satu level terus wa zakaria wa yahya wa isa wa ilyas kullum minas salihin sama wa ismaila wa yasaa wa yunus wa lut wa kullang faddalna alal alamin itu semuanya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk siapa Nabi Ishak, putra yang akan dilahirkan untuk Nabi Ibrahim. Itu namanya apa? Anak yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas salihin tidak putus asa terus minta Allah berikan seperti itu kelahiran Nabi Ishak alaihissalam pada saat lahir tadi itu tadi sudah disinggung Gimana cara lahirnya? Ini surat Hud. Ya, jadi ada malaikat datang, padahal tujuannya menghancurkan kaum Nabi Lot. Ya kan? Tidak langsung ke sana, tapi mampir ke Nabi Ibrahim dulu, memberitahukan. Itu Pak, datang ke sana, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam doa kebaikan. Nabi Ibrahim pun menjawab salam mereka, kalu salama, kalas salamun Ya, Nabi Ibrahim menjawab salam. Malaikat datang mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menjawab apa yang kita bisa ambil? Kalau kalian bertamu ucapkan salam. Kalau kalian yang punya rumah ada tamu mengucapkan salam, jawablah salam. Adab atau enggak itu? Adab Quran mengucapkan salam. Fama labitha an bi'ijlin Bapak dan Ibu yang bertamu, siapa yang didatangi? Siapa? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika mereka mengucapkan salam dijawab salamnya? Tidak berapa lama, Nabi Ibrahim itu menyediakan, menyajikan jamuan, namanya menjamu tamu. Bergegas untuk menjamu tamu, Bapak dan Ibu. Ini juga ada yang ditampilkan oleh Allah dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Apa itu? Kedatangan tamu bukan diam saja, dipersilahkan terus kemudian segera untuk menjamu tamu tersebut. Jamuan apa yang Nabi Ibrahim sediakan untuk tamunya yang tidak dikenal itu? Nah, ijlin unta yang masih muda. Ada yang mengatakan adalah sapi muda. Tulangnya masih empuk, ya sapi muda hanidin itu yang dibakar tapi tidak menggunakan api gimana caranya pakai batu betul pak pakai batu maka di situ malaikat yang datang paling bawah itu pak itu ada jibril mikail is rofil berapa tiga itu yang dikatakan oleh ibnu abbas Imam Abdahak mengatakan jumlah malaikat yang datang di samping mereka ada enam lagi, jumlahnya sembilan. Itu kan terus kemudian ya, mereka itu bentuknya ada yang mengatakan sepuluh, bentuknya adalah pemuda yang tampan. Berarti malaikat bisa berubah menjadi manusia. Benar-benar tampan malaikat itu datang ke sana. Terus ijlin itu fatal bakor sapi yang masih muda. Hanidin itu masyuyin yang dibakar tapi dengan menggunakan batu. Nah, bapak bisa ada tamu terus kemudian sembelihkan sapi yang masih muda terus kemudian dibakar disediakan. Kemahalan toh. Nah itu kadang tamu itu tergantung tamunya. Tamunya orang biasa ngewartek nggak apa-apa tamunya orang terhormat repot kita musdiain warteg gak cocok gak pas warung padang itu atau warung yang lebih mahal rumah makan repot kita itu tergantung siapa yang datang nah ini nanti kita lanjutkan adab menerima tamu dari Nabi Ibrahim itu ya jangan putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih pak kita lanjutkan pada Isya insyaallah Allah. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kelahiran Nabi Ishak itu sudah dikabarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan bahwa kelahiran anak itu dengan kabar gembira. Bushro itu kabar gembira Itu setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doanya apa tadi? Rabbi habli minas salihin Perhatikan pak Rabbi habli minas salihin Itu terus diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan ishak yang oleh Allah disebut Ghulam halim lemah lembut berarti kira-kira anak yang akhlaknya baik gulam alim anak yang ilmunya banyak terus hudan hadaina kami berikan petunjuk jadi tidak tersesat anak itu nah itu diantara yang Allah sampaikan sebagai berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam jadi Nabi Ismail itu disebutkan Nabi Ishak itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu Nah kita lanjutkan sebelum kelahirannya itu Gimana caranya Allah memberitahukan itu dengan mengirim malaikat Ada yang mengatakan jumlahnya tiga Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan jumlahnya tiga malaikat itu Ada yang mengatakan jumlahnya sembilan Ada pula yang mengatakan jumlahnya sepuluh di situ disebutkan ulama menyampaikan malaikat itu turun dengan berubah wujud. Wujud yang ditampilkan oleh malaikat ketika datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira kelahiran Nabi Ishak itu dalam wujud laki-laki yang berparas tampan. Suratul Ghilmanil Hisan, baik. al wujud wajahnya itu cemerlang. Kemudian dawi Sangat indah menawan, tampan sekali. Rupa malaikat. Berarti ini menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah wujud menjadi makhluk yang lain. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Bapak dan Ibu tidak mengucapkan salam, curiga ini ada orang datang, tidak kita kenal, tidak diundang, masuk tanpa mengucapkan salam. Apa yang kita lakukan? Teriakin dah, hati-hati. Maka, kalau mau masuk rumah orang, jangan lupa untuk mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu, "Oh, ini berarti tamu. Kalau ada orang datang mengucapkan salam, itu adalah tamu." ada yang datang tanpa mengucapkan salam adalah maling gitu kan nah tamu nah karena ini tamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dijamu ikramud doif memuliakan tamu ini bapak dan ibu nah ini cerita Quran nggak mungkin bohong memuliakan tamu apa yang dilakukan memuliakan tamu itu disuguhkan suguhan kepada tamu tersebut oleh Allah disebutkan suguhan yang disuguhkan Nabi Ibrahim itu adalah hewan sapi yang masih muda yang dipanggang dengan menggunakan batu yang dipanaskan ditumpuk-tumpuk seperti itu ya itu yang disuguhkan kepada tamu yang datang tersebut falam maraiyahum latasilu ilaihi nakirohum Nabi Ibrahim melihat Tamu yang disukui makanan itu Tangannya tidak menyentuh jamuan tersebut Tangannya tidak menyentuh jamuan tersebut Wa minhum khifah. Nabi Ibrahim jadi takut Ini ada tamu disukui suguhan Tapi suguhan tersebut tidak di apa-apakan tidak disentuh Ada perasaan tidak enak Jangan-jangan dia curiga, aku meracun dia. Jangan-jangan dia tidak suka dengan makananku dan lain sebagainya. Ya, terus mereka tahu Nabi Ibrahim ketakutan karena makanannya tidak disentuh tadi itu. Malaikat mengatakan, "Jangan takut, inna ursilna ila kaum milut, sesungguhnya kami sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum Lut. Wa Istrinya, ini bukan hajar, tapi siapa? Sarah. Dia itu ternyata dengerin apa yang dibicarakan tamu dengan Nabi Ibrahim. Biasa ibu-ibu kayak gitu kan? Ya, mendengarkan di balik pintu disebut. Ketika dikasih tahu akan punya anak, bahagia sekali. Ya, bahagia sekali Sarah ini berarti apa? Aku ternyata bisa punya anak. Yaitu Ishak dengan kedatangan anak yang bernama Ishak. Wa Ishak Yakub bahkan bukan hanya anak akan diberikan cucu pula yang namanya Yakub. Qalat ya, Kalat ya istrinya yang bernama Sarah itu mengatakan apa mungkin a'ali dua anak ajus Aku masih punya, bisa punya anak karena sudah tua. Itu manusiawi. Menurut logika manusia, Sarah tidak mungkin punya keturunan karena sudah tua, maka merasa heran dan merasa tidak mungkin. Itu manusiawi. Waalaikumsalam. Suamiku sudah menjadi orang tua pula, Syekh orang tua. Jadi sudah tua mana mungkin bisa punya keturunan. Wajar atau tidak itu? Wajar menurut logika manusia. Maka terkadang kita harus meninggalkan logika manusia kalau itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu. Inna adalah syai'un 'ajib. Kalau memang betul, wah ini ajaib sekali. Ya? Ajaib yang menurut manusia tidak mungkin. Kalau itu terjadi merupakan keajaiban. Benar gak punya anak itu? Benar punya anak. Berarti ajaib. Keajaiban Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Keajaiban Allah berikan kepada hambanya yang salehah. Nabi Ibrahim diberi keajaiban walaupun sudah tua tapi Allah berkenan memberikan keturunan. Sarah walaupun sudah tua Allah berikan keturunan. Kalau malaikat mengatakan Atak Jabina min Amrillah, ini urusan Allah. Kamu akan meragukan hal itu, jangan takjub. Kalau bagi Allah biasa, bagi kalian luar biasa. Lo Lu itu pak. Nah, kalau sudah demikian kita akan berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan, jangan putus asa. Maka ini semakin meneguhkan keyakinan kita. Kalau menurut pandangan manusia Logika manusia tidak mungkin Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu mudah Tidak ada yang susah Atak min amrillah Rahmatullah Kamu nggak boleh Ya Merasa sesuatu ini luar biasa Itu Terus kamu ini menyangkal Mustahil ini Enggak ini rahmat Allah Wabarakatuh Bahkan keberkahan dari Allah. Alaikum atas kalian ahlal baiti wahai keluarga Ibrahim. Itu Pak, cerita tentang kelahiran Nabi Ishak alaihi salam itu sampai malaikat datang sendiri memberitahukan hal itu. Walaupun Ibrahim dan juga istrinya itu itu mengkonfirmasi apa mungkin kami ini sudah tua. Itu menurut kamu wahai manusia? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin Maka jangan berputus asa dengan rahmat Allah Kalau Allah memberikan anak kalian sudah tua Oh ini merupakan kasih sayang Allah Wabarakatuhu dan juga keberkahan dari Allah Artinya apa Pak? Nabi Ibrahim itu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian Nabi Ibrahim Nabi siapa? Ishak itu merupakan kasih sayang Allah kepada kalian Nabi Ishak yang akan dilahirkan itu merupakan berkah untuk kalian. Anak kita kita perlakukan kayak gitu. Wo oh, ini kasih sayang Allah ini ada anak. Gitu kan? Oh ini berkah dari Allah adanya anak. Itu seperti itu, malaikat menyampaikan innahu hamidum majid. Bagaimana Ibrahim menjamu tamu. Ya? Bagaimana Ibrahim menjamu tamu yang luar biasa itu? Diberikan jamuan daif Dan juga tidak boleh kita ini berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ishak oleh Allah disebut itulah kasih sayang Allah kepada kalian wahai Ibrahim dan Sarah. Anakmu yang namanya Ishak akan memberikan keberkahan untuk kalian. Nasab Nabi Ishak. Nabi Al-Karim Ibnul Karim Nabi Ishak itu Nabi yang mulia Anaknya siapa? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga orang yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Ya kalau kita nggak mulia Susah untuk melahirkan anak yang Nah kita ingin anak kita mulia Maka muliakan diri kita Kenapa? Anak melihat orang tua Orang tua merupakan cermin bagi anak-anaknya Ditiru oleh anak-anaknya Kalau kita menghendaki anak kita soleh Berarti jadilah orang tua yang Kalau kita ingin anak kita rajin sholat Jadilah kita orang tua yang Kalau kita menghendaki anak kita ini pandai rajin membaca Jadilah orang tua yang Baca apa-apa kita? Weh, baca W A ah. terus oh, si ibu-ibu itu ibu rajin baca baca apa online <laughs> eh itu nah ini pak kita itu cerminan anak-anak kita al karim ibnul karim as saleh ibnus saleh itu biasanya seperti itu nah itu nabi ishak alaihissalam kita lihat ummuhu sarah ibunya namanya Sarah. biwiladatihi nafarun minal malaika. Kelahiran Nabi Ishak itu disampaikan oleh para malaikat. Datang langsung ke sana. mursalina ila padahal mereka sebenarnya disuruh untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Waqt Isma'il. Dilahirkan Nabi Ishak setelah Nabi Ismail. Jaraknya berapa? 14 tahun tua mana? Ismail. Nabi Ismail 14 tahun, Pak. Duh. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Ya? Tuh, wa kana umru umur ayahnya saat itu Nabi Ibrahim ketika bayi Ishak lahir ini, Pak, alaihissalam itu Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun. Sudah tua kan? Putus asa berdoa minta anak yang saleh. Tidak. Robbi habli minas salihin. Usia 100 tahun Allah karuniai. Tapi bukan sembarang anak. Anak yang luar biasa. Wa ummuhu Sarah itu umurnya berapa di situ? 90 tahun. Jadi kalau ikut sunnah Nabi Ibrahim itu jarak suami istri 10 tahun. Umur berapa? 30 tahun, istrimu 20 tahun Wah itu kayak Nabi Ibrahim sama Wah itu kalau berdoa untuk orang yang menikahkan itu Semoga jadikan keluarga ini seperti Ibrahim dan Hajar atau Sarah Sarah itu kan Berarti harus jaraknya berapa? Tahun. <laughs> Suami istri Dah ya Itu nasabnya Orang baik lahir anak yang baik Kalau ingin anak kita saleh jadilah bapak ibu yang saleh Dah menjamu tamu sudah tadi itu. Ya, ada tamu datang dijamu tamu tersebut. Yang dilakukan Nabi Ibrahim bukan ayam kecil. Ya kan? Bukan pula makanan yang tidak enak. Yang diberikan Nabi Ibrahim untuk menjamu tamu dipotongkan. Ya. Sapi yang masih muda. Masih fresh. Bukan dari freezer. Itu yang terbaik yang diberikan. Bi'ijlin samin. Nah, ini malah bi'ijlin samin. Tadi sapi yang masih muda. Samin itu yang gemuk. Bukan yang Wah, mana ini pilih, itu kan? Wah, sayang ini yang gemuk disembelih untuk menjamu tamu. Pilih yang kurus. Siapa? Wah, ngaku. Kita nabi Ibrahim Alaihissalam yang dipilih bukan yang kurus, tapi yang karena tahu ada tamu datang, dan tamunya ternyata ganteng-ganteng dan tampan. Tampan gak tahu kalau tamunya ternyata itu tidak menyenangkan, ya mungkin gak juga. Itu jadi, kalau mau bertamu, itu penampilan yang bagus biar tuan rumahnya menjamu dengan baik. Eh, ya, tamunya ini kan digambarkan baik ini oleh ulama itu kan? ini pak itu tamu datang ke sana pakaiannya menakutkan kayak gitu. Kira-kira dibuka atau enggak? Enggak. Disukuin? Enggak. enggak. Ini pak berarti kita diajari adab bertamu dan juga adab menjamu tamu. Adab bertamu di situ malaikat berubah menjadi manusia yang seperti apa? Menakutkan atau menyenangkan? menyenangkan. Gitu, Pak. Gitu. Nah, kalau di sini bi'ijlin samin, sapi itu yang gemuk bukan yang kurus. Terus sapi yang gemuk tadi diapakan? Disembelih kemudian dibakar. Sapi bakar. Nah, sekarang muncul sate. Faqarrabahu <tuh> <tuh> ilaihim. Saat berapa lama itu? Enggak nah, usah dipikir. Yang jelas di situ apa? menghormati tamu dengan sungguh-sungguh. Fakarrabahu disampaikan. Ala takulun kalian nggak makan. Kalau tadi itu tangannya tidak menyentuh. Kalau ini kalian tidak makan. Artinya apa? Jamuan yang disampaikan Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh malaikat. Takut Nabi Ibrahim. Jangan takut kami hanya ingin menyampaikan bahwa engkau akan punya anak. Udah 100 tahun umur saya mau punya anak. Ya mustahil bagimu, bagi Allah tidak ada yang mustahil loh debat sama malaikat. Jadi Pak setelah tahu itu tidak disentuh makanannya, itu Nabi Ibrahim tahu berarti bukan manusia. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir nanti makananku direbut malaikat. Enggak usah, jangan khawatir malaikat tidak merebut makanan kita itu disugui sapi yang gemuk enak tadi itu tidak disentuh oleh malaikat jadi nggak usah khawatir makanannya nanti habis dimakan malah ikat itu ini makan kalian saya juga nggak ikut makan di sini hanya berdoa semoga yang memberi makan Allah berikan rizki yang berlimpah yang makan juga semoga Allah berikan semoga ke depan dia yang memberi makan pengen yang diberi atau yang memberi iya tapi kalau memberi semua siapa yang menerima saya berdoa satu ketika nanti berbalik gantian begitu mau nggak ya Allah kabulkan dah pak itu ada bertamu dan menerima tamu tuh nggak usah takut ya aku nggak makan karena aku bukan manu Siya, lah terus malaikat lah terus untuk apa engkau datang kemari Aku ingin menyampaikan kabar gembira Allah akan memberikan anak laki-laki kepadamu Bihulamin alim Pinter nanti anakmu itu Istrinya mendengar itu Fasokat wajah Gitu pak <laughs> Kaget bu Kaget Mau punya anak Karena rindu ingin punya anak itu problem rumah tangga tanpa anak bisa bercerai gara-gara nggak -gara punya anak nggak jadi cerai itu karena punya anak Wakil ajuzun hakim kami sudah tua dan sudah mandul kata malaikat seperti itulah keputusan Tuhan kalau sudah keputusan Allah tidak ada makhluk siapapun juga yang mampu menghak langi Allah tinggal bilang kun jadi meragukan kekuatan Allah enggak kan Pak maka jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah menurut kita mustahil ini terjadi bagi Allah enggak ada yang mustahil tapi ini Allah gambarkan orang saleh wanita saleha berdoa pada Allah subhanahu wa taala Dah ini keterangan pak Ya ini Ini adalah hasil dari doa Rabbi habli minas salihin Siapa yang mengucapkan? Nabi Ibrahim Laki-laki atau perempuan? Laki -laki. Nah bapak-bapak ini semuanya Coba kita ambil pelajaran dari Rabbi habli minas salihin Nabi Ibrahim Jadi yang pertama diminta supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Di situ waladan yakunu minas salihin, anak yang soleh. Seperti apa itu? Anak yang soleh itu yang selalu taat kepadamu wahai Allah. Wala ya'sunaka, yang tidak bermaksiat kepadamu. Wa ardi membuat perbaikan di muka bumi. Jadi menjadi orang yang baik di muka bumi. Walayufsiduna tidak menjadi orang yang tidak baik. Itu orang soleh. Ya, jadi orang yang soleh itu orang yang melaksanakan perintah Allah, tidak maksiat kepada Allah. Orang yang soleh itu orang yang baik di muka bumi, bukan orang yang tidak baik di muka bumi. itu orang soleh. Jadi kalau kita ini ingin mendidik orang-orang menjadi soleh itu dihilangkan Di muka bumi nanti yang hadir orang membuat kerusakan Orang-orang jelek itu yang hadir di muka bumi Maka jangan dihalangi orang membuat program supaya orang itu menjadi soleh Karena soleh itu seperti itu Rabbi habli minas solehin Itu yang diminta Nabi Ibrahim Hasilnya apa? Lahirlah anak yang soleh yang taat pada perintah Allah Yang selalu baik sesama Di muka bumi itu Terus Bihulamin alim Tua nomor dua Bihulamin alim Apa artinya? Kesirul ilm Banyak ilm Rabbi habli minas salihin Terus dibaca Nabi Ibrahim Akhirnya lahirlah anak yang salih Terus lahirlah anak yang alim Oleh Allah disebut anakmu ini pinter Sudah pinter, sudah saleh. Itu Pak Terus dari Rabbi habli minas salihin Allah bilang Fabasyarnahu bihulamin halim Apa kata halim itu Kalau ba'du alillua al -hulam dikatakan hulam manja wazal asr yang lebih dari 10 tahun berarti us, tidak meninggal waktu kecil ya kan maka disebut hulam lebih dari 10 tahun itu hulam kalau kurang dari 10 tahun disebut sobi anak kecil al halim itu apa man la ya jal fil umur tidak kerusa kerusu ya wa yatahammal al mashak dia tidak mudah putus asa ketika ditimpa musibah ditimpa masalah langsung frustasi bukan seperti itu itu makna halim menurut bahasa lo tambahkan bukan hanya lemah lembut jadi halim itu tidak mudah putus asa halim itu tidak mudah menyerah halim itu tidak frustasi halim anakmu itu anak yang halim itu buah dari Robi Habli Minas. Terus, wala yahrikul ghadab bisuhulah, tidak mudah marah, itu halim juga. Tidak mudah marah, anak yang akan dilahirkan itu. Jawaban Allah atas doa, Robbi habli minas salihin, halim itu tidak mudah marah, Halim itu tidak mudah menyerah. Ya, Halim itu dia tidak krusa krusu sembrono itu tidak. Itu makna Halim. Terus Allah bilang hadaina tadi itu loh. Kulan hadaina artinya hidayah. Anakmu itu anak yang selalu mendapat petunjuk Allah. Jadi kamu nggak usah repot anakmu tersesat karena anakmu dapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buah dari Rabbi Habli Minas Salihin. Sudah berapa tadi, Pak? Empat yang terakhir, Nabi ya, seorang Nabi lima. Jadi, Ishak Alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lima. Itu adalah doa dari Rabbi Habli Minas Salihin dijawab dikabulkan oleh Allah dengan sosok bayi yang namanya Ishak dengan lima sifat yang istimewa. Ya, minas salihin, ya. Hulamin alim pinter, ya. Halim tidak mudah marah, tidak mudah menyerah, tidak gampang frustasi, tidak kerusak kerusu sembrono, ya. Selalu dalam petunjuk Allah, ya. Terus seorang Nabi Terus apa yang kita lakukan Pak? Banyak-banyaklah berdoa Robi habli minas Semoga empat itu kita dapatkan Karena yang kelima tidak Mungkin okay. Nanti jadi Nabi Enggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Itu Al-Quran jadi mulai sekarang saya habis sholat mau doa ini pak Bapak ibu terserah Saya mau doa ini karena saya punya anak supaya anak saya itu menjadi anak yang solihin alim halim terus hadaina selalu dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin engkau berikan lima hal ini Ya Allah aku akan berdoa seperti Nabi Ibrahim Semoga empat itu engkau berikan kepada anak-anak kami Robbi habli minas salim Susah atau enggak? Enggak susah. Tapi kita sudah tahu maknanya. Terus ajaran Nabi Ishak apa? Nah ini Pak, ajaran Nabi Ishak itu surat Al-Baqarah disebutkan. Intinya di situ, ya. Wa Ishaqa ilaha wahida. Di situ ada Nabi Yakub mau meninggal dunia. Nabi Yakub pesan ke anaknya, apa yang kalian sembah anaknya mengatakan anak Nabi Yakub Bani Israel berarti Pak itu mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku dan Tuhannya bapak-bapakmu siapa itu Ibrahim Ismail dan Ishak berarti Tuhannya Nabi Yakub Tuhannya Nabi Ibrahim Tuhannya Nabi Ismail dan Nabi Ishak ilahan wahai, dan Tuhan yang sama, sama atau tidak sama, sama. Berarti ajaran Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Ismail, dan Yakob sama. Ajaran Tuhan yang satu. Wanahnulahu muslimun. Kami menjadi orang yang muslim. Tunduk dan patuh pada Allah. Berarti ajaran Nabi Ishak sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Sama dengan ajaran Nabi Ismail. Sama dengan ajaran Nabi Yakub. Tilka ummatun kotholat. Itulah cerita tentang orang terdahulu. Laha maka sabat. Ya mereka akan mendapatkan atas perbuatan yang mereka kerjakan. Walakum maka sabtum. Kalian pun juga akan mendapatkan buah dari perbuatan yang kalian lakukan. Walatus aluna amma kanu ya malun. Kalian tidak usah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu Pak. Enggak ada terjemahnya Ustaz. Iya. Saya sudah belajar, Pak susah orang belajar bahasa Arab itu tapi memang harus ada yang belajar dah masjid yang pertama kali dibangun ini dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim masjid yang pertama kata Nabi ya Rasul mana masjid yang pertama kali dibangun Nabi mengatakan Masjidil Haram Mekah itu yang pertama kali kemudian apalagi Masjidil Aqsa Palestina tak? Kul tukam jaraknya berapa tahun? Empat 40 tahun. Kemudian apalagi? Summa ayyu qala thumma haitsu adraqta shalah fasalli. Setelah itu di mana kamu itu menemukan waktu salat? Salatlah. Ya, disitulah masjid. Jadi kita masjidnya itu banyak, Pak. Tempat kita salat itu disebut masjid. Tapi di, di ini dikatakan bahwa yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim dan malaikat maut. Apa kaitannya dengan Ishak? Jadi Nabi Ishak itu enggak ada cerita terus kemudian dia berantem dengan ini enggak ada. Nah, tapi ini kaitannya dengan Nabi Ishak. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggal itu kan di Palestina. Di situ ada ibunya, ada Nabi Ishak. Ini riwayatnya, Pak. Ya. Saat itu datang malaikat. Bagaikan suatu malaikat itu, ya, datang kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mencabut rohnya. Falam ya'rifu Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Tapi Ishak loh, ini Nabi Ishak muncul. Ya, karena ini cerita Nabi Ishak. Nabi Ishak muncul tahu kalau itu malaikat maut. Dan Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, itu juga tahu kalau itu malaikat maut datang untuk mencabut Nabi Ibrahim. Karena tahu, maka keduanya menangis. Nabi Ishak menangis, Sarah menangis karena tahu malaikat maut datang untuk mencabut nyawa ayahnya. Ketika melihat anak dan istrinya menangis, Nabi Ibrahim ikut menangis, itu yang disebut dengan... Partisipasi, aku ikut berpartisipasi ya. Apa menangis yuk bersama? Tapi Nabi Ibrahim menangis bukan karena dia tahu malaikat maut mau mencabut nyawanya, tapi dia sedih melihat anaknya menangis, istrinya menangis, loh. Jadi menangis macam-macam tuh, -macam. sama-sama menangis atau enggak? Itu, tapi alasannya sama atau enggak? beda jadi ada orang di masjid itu sholat tuh ada yang menangis itu apakah alasannya sama bisa jadi alasannya berbeda beda, beda. kenapa kamu menangis? imamnya lama sekali <tuk> 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 iya kan yang kamu nangis ini nom, cerita tentang neraka loh itu beda beda pak Nah menangis Ketika melihat satu keluarga itu menangis Malaikat maut ini itu balik lagi Kasian nggak jadi wah mau di mau di mau diikuti <tik> nggak jadi oh, malaikat mau ikut nangis kok Suma bakal malakul maut lo itu tapi ini riwayat dari bani Israel Israel ya itu saat betul atau salah jangan dibetulkan jangan disalahkan lah terus bio cerita aja betul atau salah terserah ya itu terus karena menangis malaikat maut ikut menangis kasihan kepada mereka terus ditinggal pergi oleh malaikat maut nggak jadi faat bala Ibrahim ala Ishak wasara Nabi Ibrahim datang kenapa kamu menangis wahai Ishak wahai istriku kenapa engkau menangis keduanya mengatakan kami menangis karena tadi ada malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu dia enggak tahu itu. Jadi menangisnya Nabi Ibrahim bukan karena tahu mau dicabut nyawanya oleh malaikat. Mau loh itu kalau orang baik itu orang dulu itu pak. Tuh malaikat menampakkan diri itu. Mungkin izin aku mau cabut nyawa ayahmu ya. Gitu kali. Tuh jadi nggak jadi. Walakin malaikat maut. Walau alim ta'annahu yuriduni Walau alim ta'annahu yuriduni Au yuridu ummi Mabagai itu kalau tahu malaikat maut ingin mencabut nyawaku, aku nggak nangis, kata Nabi Ishak. Hebat ibadah. Oh. <tuh> Nabi Ishak. Nabi Ishak mengatakan kalau aku tahu dia ingin mencabut nyawaku, aku nggak menangis, wahai ayah. Tapi karena sayangku kepadamu, nyawamu yang ingin dicabut, aku menangis. Lalu itu, itu namanya anak taat pada orang minas solihin pak. Minas solihin, itu. Ya, Jangan kau penjarakan ayahku. Aku saja, loh, Gitu kira-kira. <laughs> Padahal kekenyataan juga nggak mau. <laughs> itu kira-kira ibunya juga sama. Walakin, tenantu Inna Mayuri, ituka. itu kan malaikat naik ke atas. Malaikat bilang, "Wahai Tuhanku, aku ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Kok malah mereka pada menangis? Aku kasihan kepada mereka." Gitu kan, kasihan kepada mereka. Aku lebih tahu mereka Udah pergi sana cabut nyawanya Malaikat kemudian turun lagi Pak Tapi malaikat ini Fi hayatin kabir Mana? Ini ya Jadi malaikat berubah Wujudnya menjadi manusia yang sudah tua renta Tua renta Pak Itu biasanya pakaiannya necis atau enggak? jelek ya ya sebenarnya kayak gitulah ya, itu bapak itu visualisasikan sendiri kayak apa fadah ha'itan fihi inap masuk ke kebun di situ ada pohon anggur pohon anggur yang sedang berbuah pak bergelantungan itu pak hijau merah udah bagus sekali itu malaikat maut berubah wujud menjadi manusia tua renta masuk kebun anggur pun anggur itu banyak buah anggurnya yang bergelantungan itu Pak. Gitu? Bergelantungan. Gitu? Terus kemudian dia ambil buah anggur itu dia makan. Karena tua renta, itu yasilu ala lihyatihi alma maun maul inab yasilu ila lihyatihi. Karena dia tua renta, anggur yang dia makan, itu airnya itu keluar Pak apa namanya pak bahasa Sundanya ngeces nge nge karena sudah tua betul nggak kayak gitu kalau udah tua <tuh>. eh Berlalu. karena pernah melihat Berlalu. ya kalau orang tua nggak punya gigi itu loh. buah anggur dimakan ganyol ganyol gitu pak eh, itu nggak ketelan itu akhirnya airnya keluar pak dilihat oleh Nabi Ibrahim dilihat oleh Nabi karena usia malaikat maut dengan Nabi Ibrahim itu sama jadi dia itu menampakkan diri seperti usia Nabi Ibrahim kalau sudah tua itu makan buah anggur seperti itu sengsaranya akhirnya melihat itu apa Nabi Ibrahim itu kasihan tuh seperti ini ya kalau sudah tua begitu akhirnya di situ dikatakan ya Uh, Fashtaha Ibrahim Al-Maut Kalau sudah seperti ini udahlah Mendingan meninggal saja Karena menikmati makanan sudah tidak Bisa loh Sudah siap meninggal Nabi Ibrahim itu Nah ini satu cerita Tentang meninggalnya Nabi Ibrahim Ditangisi oleh anaknya Ismail Betul Eh Oh Ishak ya berarti pada mendengarkan saya memang salah tadi itu Nabi Ishak jadi Nabi Ibrahim ketika meninggal yang nungguin Ishak Nabi Ismail di mana Mekah gitu mau ditelepon itu juga nunggu waktu datang ke sana belum ada telepon dah satu ya nah, inilah berarti bakti anak kepada orang terjawab sudah anakmu memang saleh gitu ya nah? anakmu memang saleh Akhirnya meninggal juga pak orang soleh ini Nabi Ibrahim alaihissalam kisah yang lain ya ada malaikat mau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke rumahnya ditukur oleh Nabi Ibrahim eh kamu masuk rumah siapa siapa yang memberi izin kepadamu yang punya yang punyakan aku kata Nabi Ibrahim Itu kalau saya bacakan habis oh udah lebih itu kan yang punyakan aku kan? loh yang punyakan Allah Berarti yang mengizinkanmu Allah, Allah yang menyuruhku masuk rumah ini. Kata malaikat, maut. Ini cerita yang lain. Beda-beda kan ceritanya? Nah ini hanya cerita saja itu. Walau nggak usah benarkan yang ini benar yang itu salah nggak usah. Tuh. Terus ketika tahu bahwa itu ada malaikat maut, terus untuk apa? Disuruh mencabut nyawamu. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, apa pantas? Aku ini khalilullah kekasih Allah. Terus Allah mau mencabut kekasihnya, menyakiti kasihnya. Oh iya ya, nggak mungkin ada kekasih menyakiti kekasihnya, ya kan? Kalau dia cinta, nggak mungkin yang dicintai akan bisa kiti. Malaikat mau juga nggak debat pak, balik lagi sana, balik itu. Bapak kalau bisa kayak gitu ya mungkin nggak jadi dicabut nyawanya, balik sana. Kata Allah, dia bilang, "Seperti ini, apa itu?" Bilangnya, "Masa dia itu kekasihmu, ya Allah, ya betul, mana ada kekasih menyakiti kasihnya." Oh, nah, turun lagi. Bilang bahwa kekasihnya ingin berjumpa dengan kekasihnya. Bilang itu pacarmu ingin berjumpa denganmu, itu kira-kira ya. Nah, akhirnya turun malaikat maut itu. Jadi, malaikat ya kayak gitu, Pak, hanya melaksanakan perintah. Ini balik lagi ke sana dulu, dan turun lagi. Bilang, "Wahai Ibrahim, betul, ini kekasihmu ingin berjumpa denganmu." Gitu kan? Oh iya, kalau begitu, ayo jalan. Oh, jalan, meninggal karena ingin berjumpa dengan kekasihnya itu kisah tentang Nabi Ibrahim ketika meninggal dunia. Lo itu pak seperti itu, nah, Allah. Jadi intinya di situ apa? Rabbi, habli minas terus dibacakan oleh Nabi Ibrahim menghasilkan lima hal dalam Quran. Yang pertama minas solihin anak keturunannya itu, dia kemudian hulamin alim pinter, terus halim tidak mudah marah, tidak mudah frustasi, terus semangat Berarti betul itu, jangan putus asa tadi. Itu terus, kemudian uh, hidayah, kemudian terakhir nabi. Nah, saya tadi bilang, mulai sekarang saya akan membaca doa ini supaya anak-anak saya nanti empat itu didapatkan soleh, ya pinter iya tidak mudah marah juga, ya selalu dalam petunjuk Allah juga, ya terus ya. Nabi Ibrahim itu diketahui dua istri. Ya, kan? Nabi Ibrahim satu istrinya dua, tapi Nabi Ibrahim bisa menjadikan istrinya solehah, anak soleh. Istri yang ini pun juga solehah, anak soleh. Bisa enggak orang yang ingin menikah lagi? Yang istri ini solehah, yang istri ini solehah, enggak jaminan, ya kan? Nah, ini kalau ingin seperti Nabi Ibrahim, jadikan keluarga satu solehah, keluarga dua juga soleha. Seperti itu Pak. Yang menarik bagi saya adalah Robbi habli minas mahal itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Satpuni.